Oke guys, jadi aku bakal bikin YouTube tanpa intro. Oke, kali ini aku bakalan, ini hari Minggu dan aku bakal car free day kan. Ya alun-alun. Biasanya orang nyebutnya jogging ya, aku gak jogging. Car free day karena aku jalan kaki. Gak mungkin lari guys, capek gue kan. Jadi sekarang aku di rumah temanku lagi nunggu yang lain. Biasalah ya, jam Indonesia, karet. Dan gak lihat-lihat tuh estetik mampus guys, karena di sana ada matahari menyinari tuh kan. Jadi muka aku tuh lihat, sorry ya guys, jadi mataku yang sini tuh kayak merah gitu. Tuh lihat, tuh kan, nggak tahu kenapa bangun tidur. Mungkin karena aku bangun langsung ku itu kali ya. Apa mukanya aku cuci, nggak mandi. Karena kalau libur sama dengan mandi sore gitu loh guys, nggak mungkin mandi pagi gitu. Kayak jadi kayak orang mabok gini. Sorry ya guys. Emang muka aku tuh dasarnya udah keren, jadi karena ininya merah jadi kayak aneh gitu. Jadi sambil nunggu yang lain dateng, nggak ngapa-ngapain sih, dan aku tuh nggak tahu mau ngomong apa ini di konten ini. Jadi kita ini langsung ketemu aja di alun-alun. Moments later. Jadi sekarang kita udah di alun-alun. Gila rame banget guys, kayak meskipun ini lagi coronavirus, you know. Tapi kayak orang-orang enggak mau tahu, tetap car free day-an guys. Iya, yeah, yeah. Buru-buru. Kalau kita mau kemana? Kita mau kemana ini? Kita mau kemana? Ke hati mau aja kali ya. Canda hati. Kita mau jalan-jalan sih, kita harus tutup, nanti dimarahin. Marahin guru kamu sayang, canda. Let's go. Kita akan muter. Memutari dunia, gak mungkin, mampus. Let's go girl. Let's go girl, sedikit girl. Asa no broke, no broke. Jadi kita jalan-jalan aja sih. Gimana mau lari coba? Kayak macet mampus gitu guys, jadi kita jalan kaki aja. Seperti inilah. Lihat, tuh ke belakang tuh rame tuh. Bisa lihat kan? Kayak rame banget. Jadi ini tuh sempat ditutup car free day-nya karena corona kan. Tapi kayak nggak tahan, terus buka lagi. Dan asal mau itu sih memenuhi protokol kesehatan pakai masker. Iya. Kalau jaga jarak nggak mungkin jaga jarak. Jadi pakai masker aja. Dan di sini tuh banyak itu loh guys, banyak yang jualan kayak jualan makanan, baju, dan sarapan lain-lain. Sekarang lihat orang mau lewat, mohon maaf. Jadi kayak rame, pokoknya rame parah gitu aja. Bersama mereka dua racun, baby sister, canda racun. Kasih aja loh. Oke, kapan sih ya? Kembar ya mbak? Ngerti kayak kembar ya, kakak ngasih ya aku. Kayak mereka tuh sampai dibilang kembar karena sering bareng gitu. Kalau aku mah gak ada kembaran, canda kembaran. Ini sebenarnya tuh aku pegel guys, tapi gimana ya? Demi konten gitu loh. Jadi nggak ada bekel-bekelan di dunia ini. Jadi pokoknya tuh setiap minggu tuh selalu car free day di sini. Iya kan, Mak? Mak? Rame, mampus, mampus, mampus. Kayak orang tuh gak peduli ini corona gitu loh guys. Iya. Yeah. Apa itu corona? Canda corona jangan datang. Tapi biasanya sih dapat tugas ya yang ngawasin. Ngawasin kalau kita tuh pakai masker apa enggak gitu loh guys. Oh gak tau serku dengeran apa enggak, karena apa? Oh my god, dia apa bang? Korek. 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 Korek.
ya kita membakar masa lalu yang suram. Oke guys, sekarang kita lagi istirahat karena kayak capek aja jalan dari Jakarta ke Surabaya. Canda sayang. Kayak kita dari masjid tadi muter. Karena enggak pernah kan ya, enggak pernah jalan kaki. Jadinya capek. Karena hidupku tuh isinya pelarian. Canda sayang. Jadi kita sekarang lagi lihat-lihat orang-orang bercengkrama di sini. Enggak tahu mereka ngetawain apa. Kita lagi di kompleks pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Kalau di sini malam-malam rame banget tau. Yes, buat nongkrong. Canda sayang. Sendokan patah fridut ini ya nanti bagian tadi. Aku dulu tadi ngomong apa sih anjir. Aku dulu tuh sering nongkrong di sini gitu loh. Jeduk gitu. Sampai dimarahin tuh sama yang kerja. Hei. Karena kita tuh dulu tuh enggak lihat itu sih waktu mari-mari pentas musik. Siapa yang enggak emosi gitu kan. Gitu pokoknya. Duh, capek banget sumpah kan kayak ini tuh punggung rasanya mau rebahan aja. Dan di sini tuh ada jasa tuk tak alias jarang sembrani, enggak bohong mah jarang sembrani. Tapi apa namanya kalau gitu tuh? Andang. Andang sembrani. Iya. Oke, guys, kita udah sampai di spot yang pertama. Kita mau beli apa, Mak? Bakso bakar, bakso siapa tuh yang dibakar? Canda bakso. Kita sedang di depan, lihat bakso bakar, ini tuh di alun-alun. Di mana ini? Di depan Taman Pendopo. Pasti yang seorangnya tahu lah bakso bakar ini. Let's go, kita lihat. Lagi nunggu baksonya dibakar. Nanti kalau baksonya dibakar, kita bakal cari minum sih. 1 hour later. Okay. Oke guys, sekarang kita di Indomaret. Kita udah beli. Ini apa ini? Kita lihat dalamnya apa. Tadi udah beli minum di seberang. Tapi kita nggak beli minum di sana. Ini Stay Story. Jadi kayak minuman pada umumnya aja gitu kan. Kayaknya sini segar guys, kita coba dulu ya. Dan kita kayak gak tahu malu gitu di depan Indomaret. Urat balonnya udah putus guys. Gimana? Coblos. Oke. Kita coblos coba ya. Alah, nyeblosnya kaki. Nyeblosnya terlalu dalam. Kita coba ini, yang aku rasa. Rasa apa tadi? Yang pernah ada. Oreo, rasa yang tertinggal. Menyenang. Pokoknya ini tadi Oreo apa gitu deh. Lupa gue. Udah pernah nyungu. Bisa minum ya. Gila ini untung sepi guys. Kalau rame malu. Coklatnya rasa banget. Seger guys. Stay Story Kacen tuh di depan. Di depan Indomaret pas. Yang Indomaret. Setelah ini SMA. Ini tuh harus di, apa namanya? Aduh. Kalau itu coklatnya nggak kerasa. Stay Story ya. Gak kayak kamu yang merasakan semua. Kita tadi udah kita membeli. Ya, aku keluar pasti. Sorry guys, kita ketutupan. Bakso, bang. Ketutupan bakso. Bakso siapa yang dibakar? Kita beli bakso 10.000. 10.000 kita dapat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Sama 2 yang besar. Tadi kita juga dapat sambal. Ini sambalnya. Seger mampus. Parah. Kita tuh biasa enggak, ini tuh bakso bakar langganan sih. Jadi enak pastinya. Tapi aku kurang begitu suka sambalnya sih kayak. Bangganya menyedot ya. Nyedot cintamu.
Jika kalian bisa bayangin kan, Indomaret di depannya kan ada tempat duduk lah kita di situ. Enggak ngerti lagi sampai di ini gitu kan. Ya. Sambil kita coba, Mak. Iya, iya. Jadi dapat 6 yang kecil dan 2 yang besar. Yang kecil ada dapat 5 pentol. Indil. Berapa idil ini? Idil. Kan yang besar pentol. Kita celup ya, pemirsa. Sehari kita berdua sangat-sangat kertas alias receh. Iya. Yeah. Ini orang tak air sambal ah. Ini aja enak. Halo guys. Ini parah. Jadi ini tuh bakarnya pakai larang. Enggak. Larang gue. Pentong. Iya, pentol ya. Kecil. Yang kecil. Indil. Aku tahu kamu pikir apa tapi aku enggak mau ngomong, guys. Nanti dibully di Indonesia. Kita curup pentolnya ya. Sambel. Boleh ngomong deh. Ada suara motor. Tuh. Enggak ada isinya. Yang gede isinya kenangan dan masa lalu. Apa telur sih? Mungkin random sih isinya. Enak. Tapi kan kertas kenyang gitu. Dari induknya. Ya, ini akan jadi konten kedua. Kayak aku makan mie petir. Belum kayak buat kalian yang belum nonton. Yang bisa klik di sini, nanti keluar di sini. Aku kasih lihat di sini. Yang udah menonton langsung tonton dan di subscribe. Hey, hey. Belum lagi. Nanti kita mau ngabisin ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Share ke teman-teman kalian semua. Ke satu desa harus lihat. Kita akan ketemu di next vlog. Dadah. Nah, dadah dulu. Oke, dadah. Thank you.